Halo teman-teman, kembali lagi dengan Jonas Gitar 18. Hari ini saya akan mereview gitar X-Chord X6 made in Indonesia. Gitar ini harganya ya nggak terlalu mahal, ya cenderung ke ekonomis ya, karena gitar ini kan up-down. Jadi kalau kita mau membeli gitar up-down, itu gitar X-Chord X6 ini menjadi gitar yang sangat direkomendasikan, karena di kelas gitar up down gitar ini cukup stabil ya, digunakan, maksudnya gitar ini digunakan sangat stabil, terutama handlenya, karena gitar ini made in Indonesia ya, chord karena pabrikan Indonesia. Jadi gitar ini sebenarnya banyak sekali di pasaran yang second. Gitar ini cukup fenomenal juga karena di harga yang tidak begitu mahal, sangat terjangkau oleh para teman-teman gitaris, baik pemula maupun profesional, sangat cocok untuk genre-genre rock dan genre dangdut, terutama di kalangan teman-teman dangdut pasti ini sangat rekomen sekali untuk digunakan bekerja ya, terutama di teman-teman musisi dangdut. Sebelumnya mari kita coba dulu gitar ini ya. Gitar ini konfigurasinya humbucker, single humbucker, terus gitarnya ada push pull-nya ini. Oke. Handle masih aman. Ya, ini gitarnya juga masih sangat mulus sekali. Masih sangat terawat, 99% lah like new ini. Mari kita coba clean-nya dulu ya. Sorry, itu tadi di posisi push pull ya, belum tak kembaliin. Ini di pick up biasa, ya enggak push pull. Kita coba. Seperti itu perbedaannya dari push pull dan enggak. Sekarang kita akan coba aja pakai overdrive ya, pakai drive yang tebel sekalian lah. Seperti itu soundnya cukup enak sekali ya, di budget yang nggak terlalu tinggi gitar ini bisa memenuhi kebutuhan para teman-teman gitaris rock maupun di dangdut juga. Kita coba sekali lagi, coba kita pakai overdrive aja ya. Thank you.
Seperti itu teman-teman, review gitar X-Chord kali ini. Gitar ini sangat recommended untuk kalian yang suka musik rock dan dangdut. Silahkan jika ingin membeli gitar ini, kalian bisa kontak di nomor di sini. Kalian bisa cek foto-foto secara detailnya di IG Jonas Gitar 18. Sampai ketemu di review selanjutnya dan sampai jumpa di lain waktu, dan jangan lupa like and subscribe video ini. Terima kasih.